Fi. Penincap teknologi gadget sani kedua nang sisi sekolah, kejang tenang taler mawasana kaun, ring prestasi akademik ipun. Sangkaning punika budaya literasi keturek sain dahat becik, pemekas antuk ngicen tugas ngerangkum daging buku sane wusan kewacen. Akademisi Profesor Nyoman Kardana Mausang esasih mejanten pinakegalah sanesue rikalaning libur panjang saha para sisi kepastikayang jagi nganggen galahi punike sajroning nganggen gadget. Ringgalahi sanesue punike para sisi sekolah akehan nentenanin ngambil buku pelajahan. Sangkaning krama Indonesia alit pisan pikedah ipun sajroning wacen galah libur sanewenten patut kedagingin antuk budaya literasi utawi antuk wacen wiaden nyurat. Sekadi para sisi kepatutan mangdeng wacen sawetara tigang buku raris kekaryanang kesimpulan. Antuk punike para sisi keaptiang luput saking parindikan-parindikan kaon rikalaning libur panjang. Mereka akan menyebabkan anak-anak itu malas menulis, tetapi ini lagi, ini mestinya peran guru. Jadi guru mestinya tetap harus memberikan pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang memang mengajarkan dan melatih mereka untuk menulis. Itu saja sebenarnya. Intinya harus tetap dilatih. Ya, harus diberikan cara menulis, karena menulis itu kan skill. Dan dari tulisan kita bisa tahu bagaimana karakter dan perilaku orang kan. Gitu. Jadi menulis itu penting sekali, karena seperti angkatan kita barangkali itu kan menulis itu sangat sering diberikan. Dan sekarang memang tergantung sekarang kami semua berharap supaya pihak sekolah dan guru-guru terutamanya tetap memberikan tugas kepada anak-anak, apalagi anak-anak yang usia sekolah dasar itu. Profesor Kardana ngawohin budaya literasi puniki dahat mabuat antuk punike para sisye keaptiang sayan ketah sajroning wacen buku. Joka Andika, Bali TV.